lo pernah tinggal di kos-kosan 300 ribu zaman di Genta Buana dulu. Punya anak satu, udah punya si Vio. Hah? Orang jahitan masih basah, masih ditanya. Ya makan dulu. Ya sobat semuanya, Selasa sore seperti biasa kita main badminton. Nih yang nanyain dari kemana tuh kak, kok gak bikin lagi sih vlog sama Genta Squad? Nih hari ini kita bikin, dan hari ini ada yang spesial karena hari ini ada yang ulang tahun. Siapa sih yang ulang tahun? Siapa ya? Udah telat ini nih, udah jam 6 kurang, kita masuk ke dalam yuk. Ada orang kaya. Ih, ngeri kali platnya. Yuri bukan sini. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Mobil mahal boleh di sini parkir. Aku mau lihat mobil mahal. Buka dong. Mobil mahal. Ini satu-satunya mobil apa di Indonesia? Apa namanya merek mobil apa? Mini Cooper elektrik. Satu-satunya di Indonesia. Ayo kita kemana? Wih, sini. Lara bulat. Yuri ya Allah. Lu kerja apa sih? Yuri kaya banget ya Allah. Ya Allah duitnya banyak banget loh dia loh. Ya Allah. Langsung kita, kalau kita karena mobil kita mobil biasa jadi parkirnya di depan. Kalau mobil yang mahal boleh parkir sini ya, mobil kecil. Karena mobilnya mungil. Mobilnya mungil, harganya enggak mungil. Berapa harganya Yuri, sebutin aja enggak apa-apa. Murah. 1,1an gitu, Pak. Yur, gue mau nanya sama lo, kenapa lo ngambil mobil ini? Mobil idaman gue, dari zaman gue susah, gue kalau lihat mobil ini tuh kayaknya gila nih, satu hari nanti gue harus beli gitu. Dari, sebentar, ini dari zaman lo susah? Zaman lo susah tuh kapan Yur ya? Dulu, iya kan susah kan. Kapan lo susahnya Yur? Kapan susahnya? Susah dah, gue pernah tinggal di rumah kontrakan harga 300 ribu dan itu isinya figuran semua sama. Lo gak bohong kan? Enggak. Lo pernah tinggal di kos-kosan 300 ribu zaman di Genta Buana dulu. Punya anak satu, udah punya si Vio. Hah? Lo gak bohong, lo bohong. Gak bohong, sumpah nih. Yur, lo bukan kaya raya dari dulu Yur. Enggak, apaan sih kaya raya dari Hongkong? Enggak. Itu anak lo satu, si Vio itu. Tidurnya di Ubin. Tidur pake di Ubin? Pakai tikar. Terus Yenji kemana? Ini kok itu belum kerja. Masih nganggur. Dipecat, habis dipecat dari Pak Budi, terus dia bahasa Mandarin. Dia ngajar bahasa Mandarin. For your info ya sobat ya, dulu dia menikah sama salah satu sutradara Genta Buana yang sekarang itu sutradara kaya raya. Mantan suaminya dia. Raya. Oh iyalah, gua pernah kerja sama laki lo kok. Nah, ya, mantan suaminya dia. Jadi ini ceritanya menarik banget ya. Yenji tuh kaya banget, Yur. Ajit. Sekarang kaya banget. Jadi dulu kalian pernah tidur di kontrakan 300 ribu. Iya, pakai karpet, nggak bisa beli kasur. Kenapa? Oh, karena ngajar. Iya, terus gue dibeliin sama Erin kompor gas sama gas apanya? LPG. Lu dibeliin sama Erin, kompor gas sama gas LPG pada sama masa kasur, kalau gak salah waktu itu dibeliin sama dia. Oh, itu terjawab kenapa Yuri tuh gak bisa ngelupain Erin. Banyak selalu, biasanya selalu kemana-mana ada Erin, ada Yuri walaupun jauh. Bener. Ya bener, terus mama Erin pernah bawa gue ke Pasar Senen, beliin gue baju bekas. Gak bakal gue lupa, kita naik bis dari Cibubur, beli celana bekas harga 20 ribu buat gue syuting sama kemeja-kemeja. Emang pada saat itu honor lu belum turun atau gimana? Honor gue kecil, masih 5 ribu. Jujur banget. Terpukul. 500 ribu Yur, serius Yur. Sumpah nih, ya Allah, gue belum make up, belum apa nih. Astagfirullahaladzim. Gitu. Tapi lo suksesnya sekarang ya Allah. Ini mobil lo mau sobatin 1,6 miliar harga mobilnya Yuri sekarang ya. Ya hasil kerja keras lo ada. Luar biasa Yuri, emang baik, rezekinya juga ngalir. Karena di Genta Squad dia yang paling sering traktir kita. Yang paling sering bayarin kita adalah Yuri. Makanya rezekinya ngalir terus. Amin.
Udah sampai, lapangan kosong. Pada capek. Kita samperin ulang tahun yuk. Let's go. La na 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 ini yang ulang tahun. Nah, ulang tahunnya keberapa? Jangan sebutin ya. 27. Nah, tetap Irman. Irman itu ke 27 jalan. Berarti kita 42. 42. Ini 42. Iya. Dia 81. Seumuran. 80 ya, 80. 81. Ah, sama kayak Coki ya? Gue. Lu 81, Yur. Iya, 81. Ya Allah, tua ya. 83. 83. Gue 40. Oh, Yuri 81. Gue. Itu tua banget Yuri ya. Iya. Kenapa sih? Apa? Bahagia kan? Iya, lo bahagia. Kayaknya bahagia setelah itu pernikahan. Hanya semua angka aja. Bahagia pernikahan kedua kayaknya. Iya. Soalnya waktu pernikahan pertama kayak banyak keriputnya dia. Banyak keriput. Gua no comment lagi. Benar ya Allah. Banyak keriput. Yang penting dia bahagia. Sekarang. Jadi keriput. Kalau tetap tak kamu. Iya. Sehat awal. Iya, iya. Alhamdulillah. Enggak ada. Enggak ada. Lagi. Oh iya. Enggak tahu juga ntar lagi. Nenek emang. Cuman beda pas beda apa? Beda bintang. Oh, beda bintang. Oh, gua Capricorn. Lu Capricorn. Aku Aries sih. Aku Capricorn. Gua Capricorn. Gua Desember. Iya, gua Januari. Oh, kita sebintang dong. Sebintang. Oh, Capricorn. Iya, Sagittarius. Tapi kenapa lu kayak gua kagak ya? Tadi ngomongnya YouTube ini woy menangan itu ngomong ya ngangin-ngangin tadi ngobain mobil 1,6M canggih banget dalamnya. Iya. Ada lampunya warna-warni katanya ini lampunya bisa berubah nih dal nanti gitu. Percuma kalau gak ada listriknya. Iya. Tapi yang menjadi jadi pertanyaan gue tuh kenapa dia beli mobil listrik sedangkan handphone aja jarang di charger. Dia beli mobil listrik. Coba ngobrol kenapa lo bisa beli. Lupa charger. Lupa charger. Astagfirullah. Tinggal 20% gue di tol. Hampir mati total waktu itu. Okay. Tapi sekarang kan aman, udah ada chargernya di rumah. Mobil segede gitu lo bisa lupa charger. Baik. Handphone aja dia kan lupa. Pitun. Dompet aja dia lupa kok. Iya. Dia baru beli handphone kemarin. Baru-baru beli handphone yang baru. Ya, gue mana handphone ya? Lo, Yur? Belum gue charger. Flip 5 gue udah beli. Oh, cuman males. 3 bulan lalu. Gue belum ganti dari Flip 5, dia Flip 4. Ya. Belum ganti. Kenapa? Males ketuk HP-nya tuh. Mbak, tolong gue nih. Padahal cuma tinggal data mover doang. Kan harus kembangnya, Mbak. Kagak, Yuri. Kagak begitu. Iya. Gue gak bisa. Lu tinggal buka Google, cara pindahin data, udah pindahin aja. Begitu lu gak perlu ke orangnya. Gue ke Erafon atau apalah gitu ya. Iya. Mbak, tolong, Mbak. Gitu. Tapi berarti benar, Yuri adalah kelahiran tahun 81. Iya. Masih agak gatek ya. Iya. Gatek ya. Mirip sama gue. Maksudnya. Pertama lu beli iPhone juga lu gak bisa, kan? Gak ngerti. Cuma bisa buat WA sama telepon doang. Emang orang kalau ngirim data, ngirim apa, ngirim file gitu, ini gak filenya kemana. Gitu. Bingung kan nyampe aja kemana ya? Jangan kan gitu, ngegeterin tuh iPhone aja. Satu bulan kan, kata istri gue kan kalau malam mamu gue masih WA. Bih berisik, oh yaudah gue pelanin dong tombol sebelah kiri. Oh masih tring, bih berisik banget sih. Masih bunyi. Lu gak tau tombol terus mute-nya ya? Gue WA dong malam-malam teman gue. Terus gue bilang, ini gimana? Gue telepon, dia masih balas kan. Gue bilang, ini gimana sih? Itu tombol sebelah kiri. Tombol sebelah kiri itu aman. Tenang ya. Gue bingung, Comex nyala mulu. Itu gue bingung, udah gue mati kok nyala mulu. Gak kayak gini mati kan? Nah dia tuh nyala. Iya. Nah matiin atau gimana? Enggak, dia begitu. Enggak bisa mati total. Kalau itu enggak bisa mati total. Bisa. Enggak bisa dong. Bisa. Mati total itu yang non apa namanya? No itu loh. Ini kan bisa begitu. Enggak bisa, bisa lebih mati dari itu. Iya kalau enggak bisa. Ada. Ada settingannya. Enggak tahu gua. Ada. Bisa mati total. Bisa begitu ya? Bisa. Gua tahu. Oh, gua enggak tahu. Itu keren aja sih. Promek. Promek gue nih. Wah, udah 2 minggu gua enggak pakai, enggak gua sadar. Pasti bisa nyetengin. Iya, iya.
Tunggu nanti gue beli F15. Jadi lo punya, dia punya Pro Max, punya ini, punya gadget canggih-canggih ya. Yang kekinian tapi enggak bisa pakainya. Ya, itulah itulah kelahiran 80-an ya. Harap dimaklumin ya. Kurang lebih ya. Jadi lo beli buat apa tujuannya? Staff gue sebenarnya beliin, Bu. Jadi kalau ibu meeting ya enak dilihatnya gitu. iPhone. Jadi iPhone gue keluarin. Entah. Padahal itu nggak nyala itu. Dia duit udah nggak ngaruh ya, Man. Jadi ini di dalam tas. Kita ya, Man ya. Pengakuan ya. Kita beli handphone jelas ya. Wih, buat bikin konten ya. Jernih gambarnya. Kalau dia biar keren aja dilihatnya, Bu. Pas meeting kan iPhone semua gitu. Ya. Enak katanya. Aduh, ya. Cuman kita doang 25 juta ya. Gue nggak penting padahal sih iPhone jelek juga handphone jelek nggak apa-apa. Kan bisa cari cuan. Iya. Ya lo cari cuannya juga jangan buat telepon doang kan, bukan kayak kita. Kita kan perlu gambar jernih, perlu suara bagus. Nah, itu memaksimalkan Yuri. Jadi sekarang gak kepake handphone lo. Iya bagus. Apa gak ada Yuri tahun 2024? Orang-orang apa lo? Kalau bukan lo. Plus, Coki juga begitu, Coki. Gel, gue serius, Gel. Gue gak bisa gue sekarang begini-begini, Gel. Gue iya. Harus di zoom. Iya, harus agak jauh. Iya, bener. Di zoom dulu. Coki juga udah begitu. Oh, iya, berarti gue ada temen. Jadi kita normal, Bang. Seumuran kita normal sebetulnya. Normal, normal, normal. Kalau udah usia 40. Plus 1 sih, gue juga plus 1. Lu plus 1? Gue gak tau plus berapa ya. Lu kalau diukur pasti kalau udah bisa begitu, berarti plus 1. Tapi kalau belum sih, belum. Tapi lu udah rapet-rapet gak? Enggak rapat sih, cuman agak kecil ya. Ah, iya. Makanya salah gua ngambil handphone ini sebenarnya. Ya harusnya Pro Max. Ya. Itu 15 aja lagi. Jadi ini kecil juga harus begini. Tapi ini enak bisa masuk kantor. Benar. Iya kan? Kalau Pro Max-nya bisa. Iya, sombong. Gede banget. Gitu ya. Ya. Ada Pak Ferry. Jadi jawab ya kenapa Yuri datang karena Irman ulang tahun. Karena itu ulang tahun, gue bela-belain hari ini pulang kerja mandi langsung datang sini. Tuh luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih loh kok lo. Bawa apa aja Yur? Seperti biasa Yuri bawa makanan nih. Biasa gue bawa makanan banyak, masak sendiri. Tapi karena lagi sepi. Bawa apa aja Yur? Kopi dulu tadi ke Sensi. Ini kopi lagi hits ya kan, biar rame-rame minum, nggak ngantuk. Terus bawa risol, bawa apalah, cemilan-cemilan. Loh. Kue-kue gitu ya, seperti biasa. Yuri emang kalau udah mau soal makanan udah. Gue takut pada lapar. Emang the best lah Yur, terbaik. Harus kenyang, kalau ketemu gue harus kenyang. Makasih ya Po ya. Gimana Leslar Pak? Leslar, gue mau nanya update-nya Leslar, update Leslar. Aman ya Pak, kan lo udah full di sana. Kemarin kalau nggak salah ada kerjasama sama salah satu televisi kan, yeah. Baru tuh. RCTI. RCTI. Langsung, gue paling udah ngumpetin langsung, RCTI. Tayang aja. Belum pernah tahu. Gitu. Itu proyek apa kalau boleh tahu? Nah, proyeknya belum bisa disebut. Oh, belum disebut. Jelas, belum bisa. FTV, bukan FTV saya. Ah, itu juga belum bisa disebut. Pokoknya adalah seru lah. Agak lumayan panjang, pasti. Seru lah. Yang pasti tahun depan ya? Tahun depan, pasti. Berarti ada proyek dari RCTI? Ya. RCTI ke... Sama antara Leslar Entertainment, X MNCP, MNC Pictures. Oh. Oh, larinya ke RCTI ya? Iya. Tapi kerjasamanya itu kita belum bisa dibocorin? Belum bisa, apa-apa itu belum bisa. Oh, belum tahu. Seru lah, karena ada saya. Tapi emang semenjak ini ya, lu comeback ke Leslar, kayaknya gue lihat makin maju dan berkembang sih. Karena banyak ini, kan gue pantengin gitu loh. Gue ini, mantau ya? Gue mantau, wih gila. Oke ya, loh, gue bilang gitu. Lah, timnya solid, timnya bagus-bagus kok, tim yang apa yang under gue bagus, jadi ya semua kan karena kerja tim. Iya benar-benar upgrade ya Pak. Iya timnya bagus dan bisa diarahkan, jadi ya udah enak kalau sama-sama apa ya, Leslarnya juga udah paham lah mau ngapain gitu loh, jadi we are on the same page lah, jadi ya udah satu visi dan misi ya, gitu ya. Jadi lo udah enak ngarah ini. Udah mereka percaya, silakan Pak Fer mau ngapain. Tapi lo ini ya apa namanya, percaya lah semua itu kan butuh proses kan. Prosesnya nggak segampang ini karena gue tahu kan. Lo prosesnya lo berdarah-darah men, ya kan? Proses gimana gitu sampai lo nggak bentuk? Panjang banget.
bentuknya gimana, ya berdarah lah. Kita kan, lihat lah ini. Karena dulu ya sobat ya, Pak Ferry sering sharing gitu loh. Apa namanya, ngebentuk ini sampai menjadi suatu hal yang ini tuh gak gampang gitu loh, susah banget maksudnya, bener-bener bikin akar gak ada yang instan lah, ada instan ya. Gak bisa, oh lu enak lu masuk Leslar udah jadi ini, gak begitu, semuanya dari tetap dari bawah ya Pak ya, ngebangun nih, nyari tim-tim yang setia, tim-tim yang timnya yang setia itu yang loyal, yang kerjanya bagus, susah. Jadi alhamdulillah ini dapat lah gitu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh iya benar. Sekarang juga. Make a wish, doa dulu. Amin. Memang. Apa harapannya? Apa tahun ini harapannya? Harapannya ya mudah-mudahan makin sehat badannya. Amin. Sukses ya kan, berguna buat Nusa dan bangsa teman-teman, manfaat buat teman-teman yang lain juga. Darat dan udara. Iya. Darat. Jaya darat, laut dan udara. Amin. Ya, dan apalagi ya? Ya mudah-mudahan bisa jadi ayah yang baik. Masih bayi belum bisa jalan. Yang Oh iya. Sudah berapa dia? 4. Orang jahitan masih basah, masih ditanya. Ya makan dulu. Makasih. Apa namanya cake-nya, kuenya itu hanya sederhana ya. Ini di Keambon aja, enggak ada cake-nya. Yang luar biasa udah ada tiap bulan ngirim ke rumah. Oh iya. Tinggal request aja kok. Padahal Depok, kita sama-sama Depok loh. Kirimnya agak jauh. Kota wisata nggak jauh. Langsung pada cemburu. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat selalu, panjang umurnya, mudah rezekinya, dan dimudahkan usaha-usahanya. Amin. Lancar terus job-job MC-nya. Wih. Thank you. Dikuruskan perutnya. Amin. Langsung tahan napas. Thank you teman-teman semuanya. Ini apa ya, kita kembali lagi. Harapan buat Genta Squad ya. Udah 2 tahun kita balik lagi silaturahmi. Terus ya ini harapan. Hal yang luar biasa lah. Mudah-mudahan Genta Squad tahun depan bisa lebih semangat lah ya, anak-anaknya. Iya, coba lihat. Lebih benar ngisi absen datang gitu ya. Iya. Apa kita coba di grup besar kita undang grup lagi gitu. Aduh, thank you ya. Panjang umur deh. Ya. Sehat selalu. Mpok, thank you udah biasanya enggak datang hari ini khusus buat ulang tahun gua datang. Thank you. Ya. Thank you Erin juga jalan-jalan. Ya, makasih. Panjang umur sehat selalu. Munyah terus. Itu Erin. Itu dah. Ya. Ya. Ya udah. 10-11 ya. 10-11. 2-12. Enggak, 33-31. Oh, 31. Apa tuh? Tadi. Oh. Oh.